PSSI memutuskan pelatih Indra Safri. Tidak lama, walaupun ini hanya pertandingan pertama Bung Hadi, ini adalah sebuah proses yang sangat baik. Alhamdulillah kita lihat bagaimana gol yang sangat cantik tadi, bagaimana umpan Evan Dimas membuat skrimnya terhadap ke mulut sebelum dimanfaatkan oleh Egy Maulana Fikri untuk bisa mencetak satu gol ke gawang Thailand yang dikawal oleh Nol. Shooting yang sangat luar biasa, bisa lihat ya hampir sedikit hilang keseimbangannya. Tapi berhasil mendapatkan sebuah kesempatan menang bola, sayang. Di kandang sendiri saat utama Gelora Bung Karno, kita lihat bagaimana gol yang sangat-sangat kesantik lewat Sadil Ramdhani, seorang yang sangat baik mencari rekan. Kita lihat apa yang dilakukan Sadil, umpan kepada Mas Farouk dan Ahmed. Mas mencetak gol yang sangat-sangat cantik, mengatakan oleh Mas Farouk. Kita lihat pasti ada jalan untuk menang Indonesia. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik dari Osvaldo Hai. Osvaldo Hai dengan holding the ball, dengan kemampuan kaki kiri, kemudian melihat ada ruang, ada celah yang dilakukan oleh Asnawi. Walaupun dengan belum tidak koordinasi dengan sangat baik, Asnawi mampu menciptakan gol pertamanya. Situasi dan membuat Indonesia sementara unggul 3-2. Kita lihat tidak
walaupun ada Muhammad Rafli di situ, tapi kembali Pak Hang Seo mendapatkan peringatan dari wasit Majid Muhammad dan namanya kartu merah dan harus keluar dari bench. Harus keluar. Telah meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua pada final.